Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Subreker, sahabat-sahabat Subreker. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kapanpun dan dimanapun teman-teman menonton video ini, semoga teman-teman semua, sahabat-sahabat semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan yang sedang sakit semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, pada pagi hari ini saya berada di dekatnya perbatasan antara Kabupaten Tegal dan juga Brebes, teman-teman. Nah, tepatnya ini saya sedang berada di flyover Klonengan. Oke. Nah, setelah beberapa hari kemarin saya update harga spesial libur Nataru dari Terminal Yomani, Terminal Dukuhsalam, dan juga Terminal Singkil Adiwerna, semuanya itu tidak ada kenaikan, teman-teman. Alias harganya masih standar pabrik atau tarif biasa. Kemudian pada pagi hari ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk gunting bis di flyover Klonengan ini, teman-teman. Nah, informasi yang saya dapat apa namanya, flyover Klonengan ini dibuat itu untuk mengantisipasi dulunya ini, teman-teman. Di bawah ini kan ada sebuah rel kereta. Nah, ini ada sebuah rel kereta di mana dulu itu jalannya melewati bawah sini, teman-teman. Nah, itu untuk menanggulangi kemacetan, akhirnya dibuatlah flyover Klonengan ini, teman-teman. Oke, yuk sama-sama kita saksikan dan juga kita nantikan di sini nanti di jam ini ya, teman-teman. Ini saya di jam 8 kurang 10 menit, tepatnya di tanggal 25 Desember 2023. Kita nantikan bersama ada bus apa saja yang lewat di sini. Bis yang pertama ada bis Goodwill. Jam 7:30 lewat 1 menit. Ini Bandung Tegal Bumi Ayu, teman-teman. Goodwill. Jam 7:30 lewat 5 menit terpantau ada M Dewantara Ayu dengan julukannya Simfoni, teman-teman. M Dewantara Ayu keberangkatan ini dari Bumi Ayu, teman-teman. Terpantau ada bis Elep, nicknamenya Barito, tujuan Tegal Bumi Ayu.
terpantau teman-teman ada bus Aries Tegal Purwokerto. Ini bisnya keberangkatan dari Purwokerto teman-teman. Jam 8 kurang 3 menit terpantau ada armada M Dewantara Ayu yang kedua teman-teman dengan julukannya Satria melintas di flyover Klonengan. Kembali melintas ada bis Tegal Purwokerto keberangkatan dari Purwokerto Salman Hikmat. Oke, teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, itu tadi adalah hunting bis di flyover Klonengan, teman-teman. Nah, ini sumpah sih, ini bakal remedi saya karena banyak momen yang terlewat dan juga banyak bis yang apa ya, saya itu kurang siap untuk ngerekamnya, jadinya banyak yang miss. Nah, ini bakalan remedi. Oke, ditunggu saja nanti remedinya kapan. Yang jelas saya akan bakalan balik lagi ke sini untuk hunting bis di flyover Klonengan. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua, sahabat-sahabat semua yang sudah menonton video ini. Semoga teman-teman semua, sahabat-sahabat semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan yang sedang sakit semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah memberikan rezeki yang lancar dan memperlancar segala aktivitas kita. Amin amin Allahumma amin. Kita berjumpa lagi nanti di video-video saya selanjutnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridul inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.